Oke, sekarang kita sampai rumahnya. Ini dia barangnya. Halo semuanya, Satria Wijoyo di sini. Selamat datang di channel Satria Wijoyo bagi penonton yang baru. Jadi sekarang saya sedang perjalanan dari Semarang mau ke Jogja, teman-teman. Jadi hari ini tadi saya diminta bapak saya buat antar ke Bandara Semarang karena bapak saya ada dinas di Bali selama 3 hari. Nah, bertepatan dengan waktu yang sama, hari ini saya mau cek mobil punya teman saya yang dijual. Itu adalah Honda Brio RS warna putih matic ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita mau cek tempatnya itu di Merapi View. Nah, itu namanya Mas Sumi yang punya juragan ya. Dia katanya dia ngubungi saya, katanya mau jual mobil punya adiknya karena adiknya mau beli mobil yang baru katanya. Nah, karena saya ini adalah pedagang yang berkedok kolektor, maka saya menamai diri kolektor seperti itu ya, teman-teman. Nah, semoga barangnya tidak mengecewakan dan juga harganya juga tidak mengagetkan agar supaya masuk di kantong saya, budget saya, dan nanti bisa memberikan rezeki bagi banyak orang. Nah, seperti apa mobilnya dan inilah sebenarnya alasan teman-teman kenapa kok membeli mobil itu sebenarnya bukan suatu kerugian tapi bisa menjadi investasi itu bagi teman-teman mungkin yang paham akan kendaraan dan juga paham ngecak-cak ke duit, maka mobil itu bisa menjadi investasi. Oke, sekarang kita lewat exit tol Boyolali. Itu tadi exit tolnya di belakang, teman-teman. Nah, sekarang kita mau ke Jogja. Dari Boyolali ini sampai Jogja masih sekitar 1 jam 40 menit lagi. Nah, sebelum kita nanti ngecek mobilnya ya, karena kan belum tentu juga deal karena saya juga bawa mobil juga dan belum lihat barangnya juga. Nah, nanti kita mau ke tempat saudara saya dulu, mau ambil berkas agar supaya kita bisa pajak ini mobil, teman-teman. Seperti itu. Mantap, motornya kok gitu. Suara silinder double. Wah, kayak Benelian ya. Benelian TNT. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Nanti kita makan di warung lah. Melih ternyata jam 12 ya. Oke, lanjut dulu teman-teman. Oke, sekarang kita sampai rumahnya. Ini dia barangnya. Kita bakal cek dulu. Overall tadi saya sudah ngecek biar konsentrasinya tidak buyar, saya bikin videonya kalau memang barangnya sudah saya cek. Brio RS Matic 2017. Halo Mas Jirun. Ya. Halo. Halo. Oke. Okay. Juragane ini, juragane. Oh, alah. Mobilnya banyak itu Mas Jirun. Ya, mobilnya ini mau keluar semua. Nah, ada. Di luar. Ada Mercy juga di sana. Nah, ini nantikan nanti di Adi Mobilin dulu. Sip. Matic KM50.000. Cara ngeceknya kita pastikan catnya ori. Oh, sebentar ada telepon. Halo. Kita cek air radiatornya. Iki wis ono. Yo. Isi. Tambahin ora? Isi kae. Tapi setengah ra ono. Oh iya ya. Iya ta?
Tambah langsung ya? Oh, tekan ngisor sebelah. Tekan ngisor, dawa. Memanjang. Dawa iki. Tapi kudu kolon nih. Ya toh, lho kae. Kolon. Oke. Banyak iki. Wah, iki ku anyar iki. Anyar ta? GS sok bare tak ganti iki. Agine. Oh, masih penuh ya? Masih penuh. Oh ya, kurang nambah sithik. Nambah sithik, Mas. Tapi aki basah. Bukan lagi kering sih. Di sini kering, bawahnya. Oh, kering kok. Terus dengan tag end, aman. Udah saya lejoin. Iki nganu EPS kok. Oh, iya EPS. Jelas, oke. Okay. Aman toh? Kering toh? Heeh. Enggak ketok basah. Seperti itu, kalau beli mobil itu harus tenang, jangan gerusa-gerusu. Benar. Duduk dulu, tongkrongi dulu mobilnya. Konsentrasi. Ini ada perbaikan, nanti kita perbaiki. Iya. Ini bor dikit, masih kenceng toh? Dikit masih kenceng. Kenceng. Perawatan Mas Dirun. Iya, perawatannya Mas Dirun. Oke, ini lihat ya, tak beres ya, artinya mengurangi apa spare ringnya. Lainnya oke. Lainnya oke saja. Ciri-ciri yang sudah dicet apa belum? Itu stikernya ini, itu belum tempelan lagi ya. Ini juga masih oke. Tidak ada garis tempelan cat atau cat yang beleber ke weather strip. Seperti itu. Terus dalam ini juga masih utuh. Wajar kalau warna putih itu menguning ya. Kalau sudah ada umurnya. Seperti itu teman-teman. Belakangnya sudah kering. Istimewa, bannya baru. Bannya baru, masih oke. Masih oke. Masih kelihatan baru. Masih kelihatan baru. Rodanya 4. Rodanya 4, bukan 5 ya sama serpnya. 4 ya kurang. Iso ndagel. 5 ya. Siap. 4 masih kurang ya. Kalau 4 masih kurang. Bocor di mana? Lampunya sudah LED. Oh, udah aneh nih. HID. Sudah HID? Iya. Oh iya, ini nah, HID. Lampunya udah bagus. Sudah bagus. Ya udah proyektor HID. Oke. Okay. Gitu. Jadi saya sudah kontak juragane. Iya. Soal harganya. Tapi terima pajak hidup nanti kata bapaknya karena pajaknya ini mati. Iya. Bulan 10. Oke. Okay. Hari ini hari selanjutnya kita mau ambil Brio. Terus nanti kita mau taruh rumah, kita salon. Seperti apa kondisinya dan mari kita lakukan perbaikan. Semoga nanti kita bisa lancar. Nah, kali ini karena saya sendirian, tapi nanti di Magelang saya sudah tidak sendirian karena ditemani dengan teman SMA saya untuk ngambil mobilnya. Kebetulan beliau orang baik. Beliau mau memberikan jasa setir mobil dari Jogja sampai Temanggung. Oke, mantap. Kita lanjut bosku sana. Oke, selamat malam. Satrio Wijo di sini. Malam-malam kita sudah deal harga dan juga transaksi. Sekarang kita mau bawa pulang mobilnya. Saya ditemani teman saya, Mas Aldi di belakang sana. Nanti yang sawa. Kita pulang pakai Fortuner. Seperti itu, JRS 2017 matic warna putih teman-teman. Oke, jadi mohon maaf nggak bisa lama-lama di sini karena masih banyak tanggungan dan perjalanan juga masih jauh. Jadi mari kita di sini langsung pulang aja teman-teman. Nantikan video ini besok kalau sudah ada di rumah. Atau sekian perburuan kali ini.
Terima kasih, semoga lancar nanti sampai rumah. Nanti video closingnya di rumah ya teman-teman ya. Nah sudah malam juga, nggak enak sama tetangga ribut-ribut di sini. Thank you teman-teman, umur 23 tahun, transaksi mobil Honda Brio RS. Cakep. Oke, sekarang pagi-pagi sampai rumah karena kemarin belum sempat bikin video closingnya, jadi pagi-pagi kita sekarang mau bikin video closingnya. Ini sudah sampai rumah teman-teman, aman semua barangnya. Oke, surat-surat sudah di tangan dan sekarang kita mau melakukan sedikit banyak perbaikan di mobil ini. Jadi seperti apa caranya dan bagaimana caranya dan seperti apa perbaikannya, tonton terus di video kali ini. Satrio Wijaya pamit untuk video kali ini karena saya belum mandi juga. Pagi-pagi ini jam 5. Kita tutup. Nanti kita bakal bikin video lagi buat maintenance apa aja yang perlu dibutuhkan untuk mobil bekas. Jadi simak terus video ini. Dan nantikan video saya setiap harinya di channel Satrio Wijaya. Thank you.